Guys, kali ini saya akan mengunboxing alat cukur dari Philip dan kali ini saya juga akan mendemokan kepada kalian bagaimana mencukur kumis dan juga rambut sendiri tanpa barbershop. Ya guys, sekarang untuk alat cukur dari Philip ini saya coba unboxing dan ini baru aja datang. Dan saya penasaran dengan alat cukur ini. One tool easy styling ya, 8-in-1. Dan ternyata untuk Philips All-in-One Trimmer ini yang 3000 series, saya belinya yang seri 3730, MG3730. Ini bisa untuk mencukur rambut, mencukur kumis, mencukur jenggot, terus kemudian mencukur bulu halus yang ada di badan kita, dan juga bisa untuk mencukur rambut yang ada di dalam liang telinga atau di dalam liang hidung ya guys ya. Nah, untuk video kali ini saya akan unboxing nih guys ya. Untuk paket pembeliannya pasti ada kartu garansi seperti ini, terus kemudian ada buku petunjuk atau manual book, ada tas yang akan kita dapatkan, terus kemudian ini ada alat untuk mencukur bulu hidung, bulu telinga, dan ini ada charger, ada sisir klipnya. Ini banyak banget ya guys ya, sisir klipnya ada yang 12 mili, ada yang 9 mili, 6 mili, dan ini ada sisir klip yang bisa di adjustable ya, dari 3 mili sampai 7 mili, dan ini ada sikat untuk membersihkan trimmernya ini guys. Nah, ini unitnya seperti ini guys. Ini cukup lumayan mungil seperti ini kalau kita pasangin sisir klip seperti ini ya guys. Cukup mudah sekali, kita bisa sesuaikan panjang rambut yang kita inginkan untuk dipotong pakai alat Philips trimmer ini guys. Nah, untuk link pembeliannya nanti ada di deskripsi ya guys, silahkan kalian klik. Aku kasih link pembelian di official Philipsnya ya guys ya. Jadi pastikan original untuk produk ya guys ya. Oke, sekarang saya demokan untuk mencukur rambut ya guys. Oke guys, sekarang saya akan mencoba Philips pencukur rambut dan jenggot kumis. Ini karena saya kepingin mencukur kumis dulu ya, saya memakai sisir klip yang 1 mili ya guys. Nah, cukup dipasangkan seperti ini guys, kemudian ditekan. Oke, nah sekarang langsung aja buat nyukur guys. Oke, nggak begitu bersih ya, karena 1 mili. Terus jenggotnya guys. Oke, nah ini untuk 1 milinya seperti ini ya guys, seperti ini, jadi masih sedikit tersisa. Dan saya sekarang mau mencoba nyukur rambut juga guys ya.
Dan ini saya ganti untuk sisir klipnya. Oke, saya sendiriin aja ya guys ya. Saya ganti yang 12 mili guys. Yang kemarin aku mencoba Enchen Berdo 2 itu 6 mili, saya ganti yang 16 mili untuk cukuran rambut guys. Oke. Ini udah gondrong ini guys. Jadi kalau yang sini ke sini ya guys. Oke. Coba enak banget guys. Lumayan kenceng suaranya guys. Nah, sekarang giliran yang belakang deh. Oh, jadi pelan-pelan seperti ini deh. Oke, aku hentikan sebentar ya guys. Oke, lagi guys. Oke. Sekarang giliran yang sini guys.
dia berhenti sendiri. Oh, jadi saklarnya ketahan kena tangan ya. Oke. Oke. Aduh, berkeringat ini, guys. Nah, seperti ini, guys. Oke, seperti ini, guys, hasilnya. Ya. Gimana? Udah rata belum? Mantap. Philips Groomy. Jadi di sini kalau sudah selesai dicopot seperti ini, guys. Nah, baru nanti dibersihin. Yang ini pakai air, ini jangan pakai air ya. Ini pakai sikat aja ngebersihinnya. Oke, demikian ya guys ya untuk review dan praktek penggunaan alat cukur dari Philips. Dan ini menurut saya lumayan recommended ya buat cukur kumis, rambut, jenggot dan lain-lain atau bulu-bulu di tubuh kalian ya guys ya. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.